Instanamo, selamat pagi. Hadir di sini di acara Sewindu Tua. Hey, selamat datang lagi. Morning. Hadir peserta ya. Ayo cari si mana aja sih itu. Baiklah, sebelum berangkat,
kita berdoa bersama-sama dulu agar acara ini dilancarkan. Berdoa mulai. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus, karena kalau putus biasanya nanti akan abu risak. Pelan-pelan aja nanti yang di depan. Yang di depan aja kan pelan-pelan sambil memasangkan yang di belakang. Nyambung. Baik, udah siap semuanya dengan sepedanya?
Ya silakan yang mau foto-foto dikasih waktu setengah menit ya, buruk. Hitung nepi ka 10. Silakan segera maju ke depan. Anu kagok sedang minum es atau apa, silakan enggak apa-apa bawa aja di sini. Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang bahagia dan istimewa ini dalam sebuah acara yang keren juga adalah Sewindu Puma 8 tahun anniversary Purwakarta Mountain Bike Adventure. Betul. Alhamdulillah hari ini Puma tepat berusia 8 tahun, sebuah waktu yang tidak pendek ya untuk sebuah komunitas yang tetap hidup. Selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan sambutan dari Ketua ISI Purwakarta kepada Bapak Nelson Gusli, dipersilakan. Karena ternyata menemukan juga rute-rute yang baru, padahal jurusan ini selalu saya lalui tapi tidak tahu di belakang sana masih ada rute-rute yang baru yang mana rute ini juga sangat-sangat cocok bagi saya, ya. Jadi tadi saya juga tanya ke Rafli, hafal tidak? Tolong dihafal, nanti kita coba kembali. Ya. Walaupun pendek, tapi ini rutenya tipis tapi tebal, Pak. Betul. Tipis tapi tebal. Ini sangat-sangat ya cocok bagi saya lah istilahnya seperti itu ya. Juga saya juga apresiasi juga ini kok nemu aja rutenya, ya. Nemu terus. Kemana kesini ada terus. Tadi juga saya mengikuti Pak Ketua juga tadi, ternyata Pak Ketua sendiri juga hafal gitu kan. Wah ini berarti Pak Ketua juga ikut serta mencari jalur gitu kan. Perhatikan, kalau yang saya lihat sekarang helm standarisasi sudah dipakai. Nah tapi apa yang kecolongan nih? Yang saya perhatikan sekarang kan sudah mulai sedang berjalan ini ada yang main video, foto, dan fotografer. Boleh-boleh saja, ya. Tapi yang perlu diingat, nanti yang misalnya kita sedang berjalan, saya kalau bawa supply cuman sedikit saja sini kayak gel. Itu saya kalau setiap 15 kilo, saya biasanya asumsi supply. Jadi dimanapun saya jalan, saya suka menghafalkan dulu di mana ada tong sampah yang ada. Jadi saya tidak mau membuang satu plastik supply itu dimanapun. Kalau saya buang hari ini satu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya terhadap Puma, sebuah komunitas yang luar biasa. Eksistensinya selama 8 tahun ini. Dan juga beliau tadi menceritakan bahwa banyak juga atlet-atlet ISI yang ternyata berasal dari Puma ya penasarnya. Tepuk tangan dong. Dan yang jangan dilupa tadi masalah safety riding ya. Jadi ketika kita mengendarai itu harus ulah pengomongan batu, ulah roda bermasek ya. Bunyi potong, potong. Ulah roda gaya kecuali yang ekspresi saya atau melelang apa itu. Boleh cunyihin. Oke, ayo waktunya cunyihin lah, tenang saja. Oke, baik teman-teman sekalian.
kini kita tiba saatnya mendengarkan sambutan dari ketua kita, Ketua Puma, Bapak Sigi. Yang selama ini udah mensupport kegiatan kita selama 8 tahun. Kemudian tadi datang juga di lokasi star Pak Haji Dayat dari AFS Group. Beliau juga selalu mensupport kegiatan-kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih juga. Kemudian perwakilan dari Saan Mustafa Center, Pak Oni. Selama 8 tahun beliau atau dari Saan Mustafa Center juga selalu mensupport kegiatan-kegiatan kami. Kemudian tentu dari anggota Puma yang sangat tangguh. Dan yang paling tangguh adalah Wonder Woman, satu-satunya di Puma yang paling tangguh. Kemudian kepada Kang Dede yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan acara di sini, kami juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan acara Sewindu Puma Purwakarta. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, Puma itu berdiri secara resmi pada tanggal 22 April 2013. Jadi ini anniversary-nya memang agak mundur karena dari kemarin-kemarin kan kita selalu ada pandemi, kemudian ada PPKM sehingga kita tidak bisa mengadakan acara kumpul-kumpul seperti ini. Alhamdulillah kondisi di Purwakarta saat ini itu sudah membaik. Ini yang harus kita pertahankan. Kita harus tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan agar kondisi seperti ini tetap bisa dipertahankan. Selama 8 tahun kami ikut meramaikan dunia persepedaan di Purwakarta, khususnya sedikit banyak kami bisa memberikan warna lah dunia sepeda di Purwakarta, baik itu melalui kegiatan-kegiatan event, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Tiap tahun kita ada acara peringatan upacara bendera juga, kemudian kadang-kadang juga ada acara baksos. Nah, setelah 8 tahun ini, semoga kita kedepannya nanti akan semakin kompak, semakin tangguh, kemudian semakin bisa memberikan manfaat lagi kepada, terutama kepada lingkungan. Dengan kita bersepeda, harusnya kita menjadi agen kebaikan. Seperti tadi sudah disampaikan sama Om Nelson, yang pertama adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, menjadi sehat, sehingga jangan sampai kita sepedaan karena ada hal-hal yang tidak kita perhatikan berakibat fatality atau kecelakaan. Itu bisa kita cegah, tadi sudah disampaikan dengan rinci oleh Om Nelson. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan. Dulu kita pernah mengadakan sosialisasi mengenai bagaimana kepedulian kita. Hanya hadiri, oke. Siap? Happy birthday! Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan janjian cincin, bukan seikat bunga. Lagi nih kuenya, hari ini hari yang berbahagia ya, alhamdulillah.
kebersamaan yang luar biasa. Gembira hari ini ya. Mengapa bukan yang pelit akan gak mau membisikkan aku beritahu ke aku hati. Semoga Tuhan berbahagia hari ini, tampakan kebersamaannya ya. Bapak ini dipersilakan, Bapak Edi. Ya, Bapak Edi. Aku tahu. Hari ini semangat semangat dong. Hari yang kau tunggu. Bertambah satu kali usianmu, bagaimana sekali yang terberi bukan jangan cuci bukan seikat bunga atau puisi. Ya Tuhan ini ditunggu ya Bu Nani. Maaf bukan yang pelit atau gak mau aku daripadamu berastus hati. Aku utang. Ada onsu semuanya. Siapa lagi? Tetap dijaya, kompak selalu, solid ya. Solid. Luar biasa, semuanya. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi mangga saudarek-saudarek anu nuju barang tuang atau yang sudah makan, silakan bekas-bekasnya tolong dirapikan, tolong dibuang pada tempatnya ya. Oke, silakan. Kita akan coba lima hadiah pertama aja dulu ya. Mulai dari tiga lah biasa. Ternyata ini satu mau nih pun gurih pasir ternyata panas awannya cuma bagaimana dia cerita ini ketahuan ya apakah ini asik. Bapak Pipin, ada? Bikin makan. Bapak Pipin, Pak Dadang, ya, Pak
siapa tadi yang minta? Siapa? Itu ya, yang di sana tuh yang punya depan ya. Yang pakai topi kotak-kotak. Ditunggu ya. Iya. Kotak-kotak bukannya gitu ya. Punya lagi gala-gala. Spesial sambil menikmati. Kali berpacu aku menunda. Aku takut.
itu kowe sering kowe tidak normal. Ya. Jadi tidak sia-sia. Wajar sia-sia. Tidak sia-sia, dia selalu goes sampai beratus-ratus kilometer. Selebrasi, selebrasi. Bahkan kadang-kadang. Diangkat sepedanya, Pik, diangkat, Pik. Silakan, 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 dipoto, dipoto. Penyerahan hadiah berupa satu unit sepeda Polygon Cascade, persembahan dari Sinta Sebaik. Serahkan langsung oleh owner sekaligus ketua ISI Purwakarta, Bapak Nelson Rusli, kepada pemenang kita, ada Kang Tika. Sip. Oke, yang udah pulang dulu. Iya, jangan, cuma tetap di hati, ya, harus terus dikibarkan.